Marked a location. Oke, okay, untuk cara pemasangannya kalian bisa klik di manajer file bawaan HP. Kita klik saja di manajer filenya. Setelah itu masuk ke internal. Setelah itu masuk ke folder download kita yang sudah kita ekstrak. Setelah itu kita klik di foldernya. Setelah itu kita pilih RAM berapa HP kita. Ya guys, kita pilih RAM-nya. Setelah itu pilih resolusi nya Setelah itu salin folder ini mas bro, folder file ini kita salin. Kalau kita pindahkan juga bisa ya kita salin ke internal Android data contention.ig kita klik salin ke sini Ya guys, kita copy atau kita salin ke folder ID ini ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih ganti folder atau uh, timpa ya. Nah, sudah selesai untuk pemasangannya. Jadi begitu, sangat simpel sekali. Semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya.